Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Cikuray telah melintas di petak stasiun Leles dan stasiun Lebak Jero. Sesaat lagi ada KA Lokal Garut Cibatuan yang akan melintas di petak stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles. Nah, bagaimana dengan keseruannya? Stay tune terus video ini sampai selesai. Oh iya, untuk video ini barusan openingnya belum diputar ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini channel Ahmad Traveler. Pada video kali ini kita akan melanjutkan hunting kereta api lagi nih guys, dengan di petak dan lokasi yang sama, tepatnya di Jembatan Karikil, petak stasiun Leles dan petak stasiun Lebak Jero. Nah, bagi kalian yang belum sempat nonton video part sebelumnya, bisa lihat di link kolom deskripsi ya. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Lokal Garut Cibatuan telah melintas di petak stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles. Sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan segera melintas di sini ya. Simak terus video ini sampai habis ya.
21. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Argo Wilis telah melintas di petak stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles. Mungkin KA Argo Wilis ini menjadi video penutup saya ya, karena saya merekamnya pada hari Jumat, jadi saya memutuskan untuk pulang ya. Nah, jadi gimana dengan pendapat kalian pada video kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Mungkin kereta api Argo Wilis yang barusan lewat itu menjadi video penutup saya pada video kali ini. Hatur nuhun kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu tuh dari arah situ tuh. Kelihatan nggak? Jauh banget ya. Tadi waktu pertama kali ada kereta Argo Wilis itu di sana. Dan sekarang sudah berada di bawah.